So what's up, guys? Yup, a cure here! Fearless Intelligent Indonesia. Okay, guys, di tutorial keempat ini, gua sama Kak Jo akan kasih tahu kalian macam-macam hobi atau ekskul yang seru untuk bikin konten. Nah, kalau kalian belum nonton video 1, 2, 3, inget, nonton aja di channel Loop Kepo, ada semua di Loop ID, ada channelnya, nonton aja. Contoh terbaik yang kita bisa kasih ke mereka adalah contoh yang pernah kita alami diri sendiri. Benar sekali. Nah, pas SMA, kita sering banget ekskul banyak. Ada basket, ngeband, musik. Musik. Ya. Teater, kalian juga teater. Teater, drama, musikal. Speech, debat, musikal. Debat, semuanya lah. Sekarang, ini adalah beberapa ekskul yang pernah kita ikutin. Oke. Okay. Yang pertama. Basket. Gue sama Kak Jo mau kasih tahu kalian kenapa basket lebih baik daripada sepak bola. Kumpul yang kedua, musik dan tarian. Oke, okay. Nah, kita nggak pernah tarian ngedance, teman-teman Kak Jo banyak yang jago ngedance, Kak Jo enggak. Cuma kita musik, kita ngeband ya, Envy ya? Nah, ngeband. Selain ngeband, kalau kalian mau juga nyanyi, you know, kayak gue masa dulu nih, ini videonya nih. Tuh kan, ya ampun, suaranya jelek banget. Tapi nanti Envy berani ngerekam diri yang sendiri. Yang penting berani ngerekam diri sendiri. Karena Envy belajar dari sana, itu bukan Envy nggak di situ. Iya, itu belajar. Envy belajar, itu pembelajaran. Kadang-kadang pembelajaran untuk yang baik, kadang-kadang pembelajaran untuk hal yang buruk. Nah, gue belajar kalau suara gue fals dan gue nggak bisa nyanyi. Makanya, yes. Tapi nggak apa. Nggak apa, mau ngeband, mau nyanyi solo, rekam diri kalian sendiri. Iya. Ekskul pilihan ketiga, drama. Nah, ini dia. Kak Jo sama Envy kita anak drama banget. Bukan maksudnya anak drama kayak, aduh, oh my god, gue diputusin. Bukan kayak gitu. Kita tuh drama dalam artian kita suka bikin sketsa-sketsa yang penuh dengan drama. Drama itu apa? Drama itu konflik. Konflik itu bisa cinta, konflik itu bisa apa? Kalau komedi kan ketawa kan, komedi kan ketawa. Betul. Kalau drama itu konflik, masalah. Berikut ini adalah beberapa sketsa yang berdasarkan drama. Wild man! Thank you! Oh my god, I found my actor! Oh, thank you! Mati! Ambil HP lu sekarang. Ambil. Gua enggak butuh HP. Lu lihat buka Instagram bokap gua. Yeah. Follow. Dia enggak bakal follow back. Keempat, jurnalistik. Nah, bagaimana caranya kita mengambil hobi atau ekskul jurnalistik ke dalam video membuat konten? Contohnya di video ini. Kenapa hal ini sangat bekerja di Indonesia? Why does this concept work? Kenapa? Karena di dunia ini terdapat jomblo gabut. Indonesia is very well known for its natural beauty, whether it's mountains, lakes, or the natural landscapes. But did you know that we also have heaven under the sea? Surga di bawah laut. What do you know about the word jaim? Jaim itu jaga image. Are you doing it right now? No, right now I'm just awkward. What do you know about the word Wallace? If you say the word backwards, Wallace. But did you know that's actually not the truth? The word Wallace actually comes from the word Belgian waffle. That the Belgians here came to Indonesia and they made this word up and we all picked it up. Seriously? Yeah. I don't know, why is everything based on food? Tuh, opini anak UI. Late night nasi goreng sessions nomor 2. Pokoknya kita turun ke jalanan dan kita cari tahu opini orang-orang dan cari tahu fakta dari sebuah berita atau opini atau you know, topik tertentu. Nah, dan kita cuma mau ngasih tauin bahwa bagi kalian yang mengikuti ekskul jurnalistik, ingat, cari tahu kebenaran. Integritas itu penting. Itu aja. Jangan bikin berita cuma untuk laku. Jangan bikin berita untuk clickbait. Bikin berita untuk kebenaran. Dan yang kelima, ekskul pencinta alam. Mau itu naik gunung, mau itu traveling. Kalau Kak Jo pencinta alam dalam segi bakti sosial. Jadi Kak Jo tuh sering kayak sekali sebulan kita disuruh beresin sampah, kayak cleaning garbage from the road, gitu-gitulah. Dan itu sangat tempel di Kak Jo, Envy. Jadi Kak Jo tuh sama Andovi, kita berdua pernah bikin sketsa namanya Go Green. Go Green. Nah itu pun dari pengalaman kita sehari-hari juga dari hobi dari kita gitu. Kita. Dari keresahan dan hobi. Nice bottle. Itu kan botol yang selalu gue bawa kemana-mana dan gue isi ulang. Lu go green banget ya. Wow. Go green banget kok. I'm telling you guys, the next Hillary Clinton. Right here. Wow. Go green. It's nothing you guys. Okay,
tadi adalah 5 ekskul yang Skinny dulu pernah jalankan dan kita jadiin karya dan hobi kita juga, Envy ya. Dan sekarang kita tunggu ekskul dari kalian yang kalian bikin jadi karya. Jangan lupa submit video kalian ke loop.co.id/kepo karena kita bakal nonton semua submission kalian. Kalau kalian nggak percaya, kita udah bikin beberapa review di Instagram dan kita udah nge-review video-video dari orang yang udah submit. Nah, kalau kalian mau nonton video 123, tinggal nonton lagi channelnya. Dan kalau kalian mau lihat video yang kita lakuin, nonton channel kita di sini nih. Ada video yang kita bikin contoh nih di sini nih, di sini. Oke? Okay? So guys, jangan lupa untuk submit. Ingat hadiahnya apa aja, Kak Jo? Juara utama collab sama kita. Tapi juga ada Samsung S8, ada hadiah mingguan, bulanan, GoPro Hero 5, GoPro, oh, banyak deh, oke? Okay? So guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan loop ini kita.